Anggaplah gelang ini sebagai tanganku yang tidak pernah lepas menggenggam tanganmu. Salam penuh cinta, Bobby. Ah, sweet banget sih kamu. Baru bisa ayang-ayangan. Udah cepetan buka kotaknya, gue pengen tahu gelang emasnya kayak apa. Iya. Iya. Ya, nih. Bobby, kamu suka gitu deh, suka ngerendah. Ini beneran gelang emas yang pernah aku lihat paling bagus. Gelang emas? Gelang emas zaman sekarang kayak gini, oh bang. Susah-susah nih, gue liat. Nih, kalau mau ngetes nih gelang emas apa bukan, begini caranya nih. Bukan gelang emas nih. Kalau gelang emas itu manis, ini mah pahit banget, anyep lagi. Tapi Mas Bobby bilang ini gelang emas. Bukan, ini imitasi. Ini tangan yang megang aja asem nih. Lihat. Ya ampun, bagus banget. Ih, Bobby kamu sweet banget sih kamu. Aku suka. Suratnya mana ya? Surat apaan? Dari tadi gue kagak ngeliatin surat. Mas Bobby tadi bilang ada suratnya, gitu. Ya gua kagak tahu. Masa di dalam sini suratnya? Itu Dudu Mas. Dudu, itu Dudu Mas. Dudu, udah di Dudu. Mau? Itu beda Mas Bobby, jangan. Yalah. Ada suratnya lagi. Sini suratnya gak penting kok. Suratnya gak penting, sini deh. Udah gak usah malu, Bobby sayang. Gak usah malu, gak usah kaku, gak usah tegang. Santai. Nih, aku baca ya. Dersi. Pasti Cindy. Oke. Sejak pertemuan kita, dunia di sekitarku menjadi berbeda. Seakan pagi menjadi lebih indah dari sebelumnya. Dan malam seolah makin penuh bintang. Oh my God. Kemampuan aku pergi dengan siapapun aku berada, kamu selalu di samping hatiku. Mataku hanya melihat wajahmu. Telingaku hanya mendengar suaramu. Sini. Hanya gelang emas ini yang ingin ku berikan agar kamu pun bisa selalu mengingatku. Anggaplah gelang ini sebagai tanganku yang tidak pernah lepas menggenggam tanganmu. Salam penuh cinta, Bobby. Ah, sweet banget sih kamu. Ini kan surat buat Centini. Gelangnya juga buat Centini. Kenapa bisa pindah kotak sih? Aduh. Aduh, Bobby. Pasti sangat kaget. Komandan kok dilawan. Yowis, ntar tak beliin emas ya. Mas Karyo, mau? Kesian deh.